Tengah beglah tanya Abang Azim. Mandung tanya Hawa tu beglah. Man ikhlah ni. Tamu dunga beglah. Ikhlah ni mah dakat tamu dunga ya. Allah ni pegah. Wa man hayatu dunia ilal matangul gurur. Tak semuanya bisa lepas daripada neraka. Bahkan kebanyakan daripada manusia itu akan menjadi penghuni neraka. Tua pegah. Drone Allah Ta'ala pegah. Walakad tarakna li jahannama katira minal jinni wal is lahum kulubun la yafqahuna biha walahum azanu la yasmauna biha walahum ayun la yusiruna biha ulaika kal an'am. Mereka adalah manusia yang rupanya manusia tapi akal dan pikirannya, kehidupannya bagaikan binatang, kata Allah. Pakan lagainya Allah Ta'ala pegah. Manusia yang hanaude perasaan ke akhirat. Orang yang geduk lang dunianyo kan tujuan akhirat. Manusia yang udep dalam dunianyo ingin mencari ketenangan, kebahagiaan di dunia semata-mata. Kita tidak mau tahu dengan persoalan agama. Maka yakinkanlah yang Allah Ta'ala pegah. Wa mal hayatu dunia ilal mataul ghurur. Sesungguhnya dunia itu adalah tipuan. Manusia yang tertipu dengan permainan dunia, manusia yang tenggelam dengan khayalan duniawi, maka orang itu akan dibenamkan di dalam azab Allah. Orang itu akan setia, akan selalu saja dinantikan oleh nerakanya Allah. Makanya dalam ayat benar dan pegah Allah Ta'ala dan pegah manusia ngenjin nyen penghuni neraka terbanyak. Kebanyakan daripada manusia. Walakad darakna li jahannama katira minal jin wal ins. Manusia ngenjin atau neraka. Manusia apa kibat tanyo kena terpegah jin, walaupun jin nyai dengar malamnya. Pakan hana terpegah jin karena ini terpegah drone. Walaupun jin nyai ditunduk terhadap putra yang terpegah legedayam, karena manusialah yang menjadi khalifah dalam dunia. Jin walaupun awai jerji dan kejir awai disebut jin dalam Al-Quran, karena awai kepujit jin memang dengan manusia. Awai ini bukan kelompok jih li Allah dibandingkan dengan kelompok insan. Negambarkan li Allah manusia yang punya mata tapi tak melihat, tak melihat yang diperintahkan oleh Allah. Punya hati tak mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah. Mau punya telinga tapi tak mau mendengar apa yang telah disampaikan oleh Allah. Yang binatang kibar hi binatang, binatang udip lang dunianyo malam di istirahat karena hanadeh li dunia wadah jaga ibu nge ibu deh cuma dia minta umpun. Urang yang udip katnya lagi binatang, urang nyangge yang dipermainkan dengan permainan dunia. Yang nan binatang semuanya sama, kiban sama, nampak indah yang jauh dari matanya. Dia tidak pernah merasa apa yang bersama dirinya itu bisa dinikmati dalam keadaan seketika. Contoh lagi lumur, lagi lumur yang na dalam belang luah nyen abih na leungkeun bah dipajuk, tapi le abih na leung lambla bah dicacah-cacah. Oh yang dingin tang-tang laga tagoje menan ke gedanya urang. Menya gedanya dan target, tabuh-tabuh target. Gedanya jetit dan contoh bak binatang. Rimuang. Rimuang tinga ngan kan lagi buah. Menya buah tibit. Nyai terkadang-kadang lebih minta air buah baju. Beda dengan rimuang. Ji berhasil biasa di gereja. Kenapa? Dia cuma menargetkan satu mangsa. Meribeh boh, meretuh boh lumoi kui yang dipicirok tetap sabo, ada tasor dipicirok. Tanyo berhasil pada kerjanya. Cuman lega tanyo tak cila, pikir kedrot. Duh lang dunia nyo memang lagi nyo. Tanyo kan binatang. Yang karena bagi tanyo nyo, en urojnyo tunggu bisa gedanyo lakukan sebagai modal akhirat gedanyo. Maka ni bak malamnya tugas lu cuma sihat. Yang inti tugas lu malamnya
memberikan ala kadar, menyerahkan sumbangan betakalan padu matau, tapi takalan rasa pakau. Jangan lihat materi, tapi tengoklah peduli. Lun neberi kemuliaan li panitia goyo ya utu uleawanyo. Terima kasih kepada mandung panitia. Niba malamnyo lun lah yang berhak berterima kasih kepada ulun ron. Lun sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga anak yatim piatu. Lebih-lebih kepada mak anak yatim yang nepi izin li dron, anak dron tiat untuk kamu minta sesuatu yang pernah digambarkan oleh Rasulullah. Kalau kamu ingin mendapati hajatmu selesai, menyagata hawat, butruk gata bahti jajita, menghiberlele gata duha gata berketerima oleh Allah, maka jadikan anak yatim itu sebagai penjamin untuk proposal gata bah Allah Ta'ala. Jadi di antara cara Allah Ta'ala kepampun dok saurim diikutuh oleh anak yatim nampakai Nabi menyai drone emak 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 lun kakak-kakak yang drone anak yatim di rumah nyan Allah Ta'ala sayang getai ke drone gekubah anak nyai rumah nyai drone nyana nyan barang paling berharga yatim fakir miskin anak-anak yang udib di dalam garis kemiskinan, maka mereka adalah intan berlian dan bermata. Siapa saja yang mau mengambil dan memelihara mereka, maka Allah akan senantiasa memberikan kemenangan kekayaan bagi orang itu. Pegang lagi menang syarat kepegang oleh Allah. Memihak dan intaya aturan kali kepegang oleh Allah melalui Rasulullah. Man la yarham la yurham. Urang yang hana tayang, urang yang berlea kasih sayang, nyen urang yang hantim sayang. Sebutuji ganyan hana getayang droge-droge. Wadya tanyung hanta timban dugok, nyen gengok tungku yang hina, tanyolah yang celaka. Wadena urang melake abak getanyung hanta timita, hanta timpuna, nyen gen urang yang hanta bantu yang teranianya. Tapi getanyolah manusia yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Menan beku gambaran dalam dunianya, bet salah tak pahami. Maka duk gedanyo di sini malamnya untuk tak buktikan di hadapan Allah yang bahwa gedanyo tengah tak jadikan diri gedanyo, tengah tak minta solusi bagaimana ke depan udip tanyo lebih jero dalam pandangan Allah, udip gedanyo lebih jero bak tak minta ridha Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala nampaknya huwallahu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian, Allah pula yang menciptakan kehidupan. Dalam dunianya menunggu na mati na udib. Bagaan awai kesebut mati, dedo awai kesebut udib, nyan na hak temayang dayang. Walaupun hanjir tak balik, tapi na hak dayang. Bagaan hak dayang, karena geyo temayang na gebi lidah, gebi pikiran, na gebi akal katanya oleh Allah. Artinya inti daripada udip dalam dunianya yang na tunggu mati ke udip dalam dende. Huwallahu alladhi khalaqal mauta. Dianyalah Allah, hanya urusan Allah, hanya Allah yang mampu mematikan yang telah hidup dan menghidupkan yang telah mati. Nyo gedanyo yang kan lahir ke dalam dunia ubud raya tuha muda yang na di mata gedanyo tunggu kan udik dan kaya betalah jauh ketimpulan menyana peng langkih nyan bek nekubah ketengah bengah yang butuh menyana nekubah ketengah bengah tujuan energi kupi salah tu, salah dengan pandangan agama, salah dengan pandangan Al-Quran. Ada salah bilang anakku yang petik nang kejit bakpun Quran gak gedule hudal lil mutaqin
yang percaya Al-Quran itu hidayah, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Menyegedanyo iya ke Allah pasti akan terpeti syaram tua. Kipang secara terpeti ada yang nama gedanyo kebah adanyan kemati. Menyegebah adanyan kemati yang na dalam genggaman gedanyo uronyo cok adanya jadikan sebagai amal yang bisa mengundangkan fahla, yang bisa membantu gedanyo ruh dalam alam barzakh. Allahu wa malaikatuhu yusalluna.